Saya sedang mengungkapkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Yesus, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Dan sekarang saya akan menunjukkan bahwa Yesus itu mempunyai sifat Maha Kuasa. Gembaha kuasaan Yesus itu terlihat dari mujizat-mujizat yang dilakukannya. Dia banyak sekali melakukan mujizat. Jos McDowell memberikan daftar dari mujizat-mujizat Yesus sebagaimana nampak dari gambar berikut ini. Ada mujizat yang berkenaan dengan kesembuhan jasmani. Begitu banyak ada mujizat tentang alam semesta ini, dan juga ada mujizat tentang kebangkitan dari antara orang mati. Nah, khusus tentang mujizat yang berkaitan dengan alam semesta. Josh McDowell berkata, Kristus menunjukkan kuasa atas kekuatan alam yang hanya dapat dimiliki oleh Allah sendiri, pencipta segala sesuatu. Dengan kata lain, jikalau Yesus bisa membuat mujizat-mujizat seperti itu, dan itu menunjukkan bahwa dia maha kuasa, maka tidak bisa tidak dia adalah Allah sendiri. Tapi seringkali orang mengajukan keberatan, bukankah para nabi juga bikin mujizat? Bukankah para rasul juga bikin mujizat? Memang benar, nabi rasul bikin mujizat, tapi mujizat mereka tidak bisa disetarakan dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada perbedaan besar antara mujizat para nabi, para rasul, dengan mujizat yang Yesus lakukan. Pertama, tidak ada nabi atau rasul yang bisa melakukan mujizat atas kehendak mereka sendiri, tapi Yesus bisa. Dalam Yohanes 5 ayat 21 dikatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Tidak ada nabi bisa membangkitkan orang sesuai dengan kehendaknya sendiri, juga tidak ada rasul seperti itu. Tapi Yesus bisa membangkitkan orang sesuai apa yang Dia kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nabi dan rasul melakukan mujizat tidak dengan kuasa mereka sendiri, tapi dengan kuasa Allah. Bahkan Rasul menggunakan nama Yesus dalam nama Yesus untuk membuat mujizat. Tapi Yesus melakukan mujizatnya dengan kuasanya sendiri dan tidak pernah dia menggunakan nama siapapun untuk melakukan mujizat-mujizatnya. Dia berbicara soal dia menyerahkan nyawa dan juga kebangkitannya dalam Yohanes 10 ayat 18. Tidak ada seorang pun mengambilnya, maksudnya mengambil nyawanya daripadaku, melainkan aku memberikannya. Menurut kehendakku sendiri, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yesus berkuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambil nyawanya. Tentang ini, Robinson berkata, "Tidak ada seorang manusia pun dalam sejarah yang mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya atas kemauannya sendiri, seperti Tuhan kita Yesus." Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak ada seorang pun yang pernah melakukan mujizat sebanyak dan sehebat yang Yesus lakukan. Dalam Yohanes 15 ayat 24 dikatakan, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Berarti Yesus menyatakan bahwa mujizat yang dia lakukan itu tidak seperti yang dilakukan oleh orang lain. Kalau begitu memang ada beda antara mujizat yang Yesus lakukan dengan rasul-rasul atau nabi-nabi. Nah kalau begitu mujizat-mujizat Yesus itu menunjukkan bahwa dia memang maha kuasa. Dan kita tahu yang maha kuasa hanya Allah. Dan jika Yesus maha kuasa tidak bisa tidak dia adalah Allah sendiri. Puji Tuhan karena Yesus Tuhan kita adalah maha kuasa dan dengan demikian dia adalah Allah. Yang percaya katakan Amém.